nyanyi dulu. Mau sekarang bentar nyanyinya? Bentar. Nyanyi dulu biar Arca ikut. Arcanya biar ikut. Iya kakak. Saya Suwartiha. Biasa di rumah Bunda Asanti saya dipanggil Suten. Arsi itu periang, aktif banget, rewet, triwis, dan iseng. Yuk, sambil bobo nyanyi. Nyanyi lagu Bunda gimana? Nyanyi lagu Bunda gimana? Sakit. Apanya? Kalian belum denger loh. Coba. Lagu Bunda gimana? Lagu Bunda gimana? Lagu apa maunya? Coba nyanyi lagu Bunda. Enggak bisa. Bisa. Bunda. Dan aku tak punya hati untuk menyakiti dirimu. Yang kencang. Tak punya hati untuk menyakiti dirimu. Tingkat dirimu bukan dirimu. R gitu. Rumah. Suster Yani, susternya Arsi yang sekarang. Arsi itu orangnya, ya namanya anak kecil ya, baru umur 2 tahun setengah, aktif banget. Terus kalau lagi teng-tengnya keluar, teng-teng banget pokoknya. Tapi kalau lagi lucu, lucu banget. Iya, dia sekarang akhir-akhir ini lagi suka nyanyi lagunya Bunda, Yang Andai Aku Bisa. Adiknya suka apa iseng jambak-jambak kan, adiknya kan nggak tahu ya, masih bayi suka jambak-jambak, tapi Arsi nggak pernah marah, paling cuman adek nggak boleh gitu, cuman gitu doang. Kenapa adikmu lagi apa? Lagi begini. Ayamun? Ya udah, nah, ayo mau kerja dulu ya. Di tas Elviku. Adek boleh minta? Aku nggak boleh. Boleh dong. Sharing dong, sharing ish. Tuh makanya gak di popok itu. Sharing ish. Bagi dedek ya. Iya. Siapa sih? Kok gak boleh minta? Boleh. Nangis dong. Bilang apa kalau udah bukain? Oh, thank you juga. Kan setiap kali misal minta tolong, mau minta tolong, harus dengan kata tolong. Minta tolong sama siapapun, saya ajarin seperti itu. Terus setelah ditolongin harus bilang thank you. Selalu ajarin seperti itu sih, Kak. Enak? Nah, boleh minta nggak kita ya? Pasti baik banget sih anaknya siapa? Anaknya Tuyen. Anaknya Bunda siapa? Anaknya Tuyen. Isinya apa? Strawberry apa apa itu? Oh, coklat. Thank you.
Cumun buka. Cumun. Ayamun. Ayamun. Iya. Ayamun kan? Cok, kelincinya mana sih? Mana warnanya? Ayat tiri. Arsi tadi manggil bapak ayah tiri. Sebenarnya bukan ayah tiri. Dia emang suka iseng, manggilnya ayah pipi. Karena denger kakak-kakaknya kemarin lagi di Bandung pipi, jadi dia ayah pipi. Tapi tadi iseng banget manggilnya ayah tiri. Ketawa sendiri dia. Ayahnya suka iseng banget sama Arsa. Kayak tadi adiknya dipencet hidungnya sampai mau nangis. Tapi dia suka gembes banget emang. Dan sudah itu kita ajarin dia minta maaf dan peluk adiknya. Ala kibati. Dia mau kan? Adik mau kan? Ayah pipi, kan kemarin Arsa sendiri yang lagi di Bandung ngomong. Ayah.